gitu. Dari pihak ibu NR juga emang nggak ada pengakuan, karena kita nggak ada, maaf ya, perjinahan gitu Pak. Sangat kaget ya adanya peristiwa ini, karena memang peristiwa ini atau permasalahan ini sudah selesai sebulan yang lalu ya, sudah dirembuk atau dimusyawarahkan dengan Pak RT, bahkan ada satu dari pihak kepolisian yaitu dari Polsek Curug menyaksikan bahwa permasalahan ini sudah ditutup rapat-rapat. Kurang lebih ya satu bulan kemudian mencuatlah peristiwa ini, yaitu unggahan NR di media melalui TikTok, melalui segala macam media ya, bahkan sampai seluruh dunia mungkin ini. Nah, inilah dari keluarga R tidak terimanya seperti ini. Siapa sih orangnya yang enggak marah gitu? Kalau sampai aibnya dibuka, si NR ini membicarakan ke itu apa, ke media itu, bahwa R ini sedang berzina. Itu tidak ada. Siapa orangnya yang bisa menyatakan si R itu berzina? Satu kampung pun tidak akan ada orang yang bisa menyatakan bahwa si R itu berzina, karena memang tidak berzina. Karena ada laporan dari warga setempat itu kan, akhirnya saya sama teman empat orang kalau salah, saya dorong, saya dobrak pintunya. Ya posisi seperti itu, waktu penggerebekan jelas panik, karena posisi dia kan berdua di ruangan, apalagi dengan posisi pintu terkunci. Alasannya katanya gerah gitu kan, gerah gitu. Cuman kalau gerah nggak masuk akal juga, antara menantu sama mertua posisi satu ruangan tertutup gitu kan. Ini ada bukti kwitansi, totalan semuanya 50 juta. Ini bukti chat dia, ngomong minta uang 500 juta. Nih, ya. Oke, nih buktinya di sini ada. Itu di luar 25 juta dia juga itu, ngomong ada. Insya Allah besok melakukan somasi terhadap ini nih, kuasa hukumnya. Rencana besok saya akan ajukan nanti besok. Karena ini nggak benar, ada beberapa yang tidak benar nih. Klarifikasi lah. Kita akan somasi lah. Setelah itu kalau dia nggak ada etikat baik, maka kami akan proses di kepolisian. Si inisial R ini takut melebar, malu, takut kedengar orang tuanya, karena orang tuanya sudah tua, takut jantungan, bagaimana, khawatir, ya udah kita selesaikan aja. Nah, diselesaikanlah pada malam itu, disaksikan sama RT dan warga setempat. Kasusnya Risma berkembang menjadi lapor-lapor. Dan netizen juga ingin tahu apa yang sedang terjadi dengan Rusi dan Risma ini. Jadi, Polda Banten belum bisa menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang disampaikan Rusi, mantan suami Risma, gara-gara dugaan perselingkuhan dengan mertuanya viral di media sosial. Nah, jadi si Rusi ini belum bisa ditindaklanjuti. Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja tersasar, terdampar di channelku ini, aku si Pembisik Katu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dimana? Habis melihat yang awal tadi dan video ada Rosinya tadi. Pemirsa, jadi kita ini semakin dibuat yang puyeng kepala birbi, iya kan? Jadinya kita sekarang ini bertanya-tanya, benar gak sih ceritanya si atau pengakuan si Norma itu yang mengatakan bahwa dia itu atau suaminya si Rosi itu berselingkuh dengan ibunya. Dimana si Rosi ini mengatakan dengan gamblang, malah dia menggugat berani-beraninya datang ke polisi dan mengatakan dia juga katanya mendapatkan seperti kayak apa ya, permintaan uang dan lain-lain dan lain-lain. Aduh, udah deh, sekarang gini aja. Kita pastiin aja di kartunya Madam Suki, apakah benar perselingkuhan itu terjadi Rosi Risma ya? Apakah benar Rosi itu berselingkuh dengan ibunya Risma? Iya, jadi netizen ini
dibuat bingung gitu loh, mana yang benar. Tapi kalau menurut kalian, siapa yang benar? Risma atau Rosi? Di sini ada Ace of Swords. Dan kartu berikutnya ada The Magician. Okay. The Magician ya. Kartu ketiga, Two of Wands. Dari kartu ini ya, okay, sebentar. Tadi yang keluar pertama apa? Yang keluar pertama adalah Ace of Swords, ya. Di sini ini kartu kedua, ya. Dua kali kartu ini keluar. Artinya adalah seseorang yang serba ingin menaklukkan, gitu ya. Okay. Terus di sini ada Magician, ya. Magician ini adalah pesulap. Tahu dong, pesulap itu sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada. Atau artinya adalah seseorang yang mempunyai perencanaan yang sangat bagus. Dan kartu ini adalah, nah, di Two of Wands ini artinya adalah orang yang menunggu atau orang yang kerjasama. Bagaimana ini? Dan kesimpulan dari kartu ini bahwa Risma tidak berbohong. Ya, kok bisa ya? Si siapa? Rosi ini berani-beraninya melapor begitu. Dan Madam Suki udah membuat videonya dari kasusnya si Risma ini. Kalian bisa cek ya di bawah ini, atau kalian bisa scroll. Ini dari Mami Tan Sansan. Ya, malam Madam Suki, waduh sekarang horor si Rosi ngelaporin Risma katanya pemerasan. Lah gimana ini ceritanya kok malah kasus ya. Jadi si Rosi ini malah ngelaporin katanya Risma ini melakukan pemerasan. Malahan dia juga mengunggah chat-chatan gitu. Tapi Rosi juga si Risma memberitahu chat-chatannya si Rosi yang meminta maaf dan Risma tidak merespon. Gimana ya? Kok bisa serumit ini gitu loh. Sementara netizen bingung dengan sikapnya si Rosi ini. Ini apa gitu loh. Kok malah seperti ini gitu loh ya. Coba kita intip di kartu yang berbeda. Kenapa Rosi kok melakukan hal ini? Malah melaporkan Risma katanya melakukan sebuah pemerasan. Jadi mudah-mudahan ketarik prediksi dari kartu tarot ini. Apa yang terjadi? Di sini ada isolation. Okay. Terus di sini ada friendliness. Okay. Yang terjadi ya. Di sini ada understanding. Okay. Jadi di tiga kartu ini mengatakan bahwa tiga orang ini atau empat orang ya. Bapaknya, ibunya, Risma, dan Rosi, sebenarnya mereka dalam kondisi yang apa ya, sedih, kecewa, pekiwu, pokoknya nano-nano deh ya. Jadi masing-masing orang, meskipun si Risma ini katanya trauma ya, tapi Rosi juga sepertinya kayak orang yang aneh gitu loh. Dia kan yang melakukan hal ini, bahkan ada chat yang pertama dengan percaya dirinya. Nah, jadi friendliness ini adalah hubungan yang sudah rusak. Ya, hubungan anak dan orang tua, hubungan mertua dan menantu, hubungan suami dan istri sudah rusak menuju ke sebuah ketidakmengertian. Kenapa ini terjadi? Sekarang kita mau intip, apakah benar katanya si Risma itu memeras? Apakah benar Risma itu memeras Rosi? Jawabannya apa ya? Langsung dua di sini. Di sini kok kartunya positif ya. Tiga kartu ini positif. Gimana dong menurut kalian? Jadi kita tunggu aja apa yang akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Menurut Kabid Humas Banten tersebut, mereka akan secara profesional dan transparan untuk menanggapi kasus dari Risma dan Rosi ini. Jadi kita cari tahu aja nanti beritanya. Karena di sini kalau misalkan menurut pengakuannya Rosi, si Risma itu melakukan sebuah pemerasan, di sini kok positif ya semuanya. Oke, jadi kita tetap menunggu perkembangan aja selanjutnya. Apa yang sebenarnya terjadi di keluarga ini? Apakah ini hanya sebuah drama? Atau ini beneran terjadi? Atau memang kedua belah pihak itu mempunyai
keanehan, kita belum tahu, dan polisi akan menyelidiki kasus ini. Dan sekarang, bagaimanakah ending dari kasus Risma dan Rosi? Endingnya ya. Ini juga pernah ditanyakan sama Kirari ya. Kirari Marobosi kalau nggak salah. Ending dari kasus Risma. Iya, di sini ada King of Pentacles, oke. Okay. Di sini ada Queen of Cups. Dan di sini ada The Devil. Wow. Arti dari ketiga kartu ini. Kartu pertama adalah sebuah ambisi, adalah The Devil. Devil ini adalah orang yang mempunyai prasangka atau bebas dari kecanduan. Tapi artinya positif. Kalau menurut Madam Suki ya, kesimpulan dari kartu ini, ketiga kartu ini adalah sepertinya ini adalah sebuah drama gitu ya. Drama dari sebuah keluarga ya. Mungkin Risma benar atau juga mungkin Rosi benar ya. Mungkin 50-50 benar. Tapi kita lihat aja kelanjutannya. Karena sepertinya ini ada orang yang stres gitu ya. Entah siapa yang stres, nanti akan ketahuan. Buat kalian yang mau untuk dilihatkan bagaimana, silakan memberikan pertanyaan aja ya. Finally, begitu aja. Kita sudahi videonya, lain kali kita akan sambung lagi. Buat kalian yang mau reading tarot secara private, atau kalian yang mau healing emosi dengan Madam Suki, silakan aja lihat infonya di www.madamsuki.com ya, atau di nomor yang tersedia di sini. Oke, jadi menurut pengakuan Risma sih ya, Risma ini stres gitu. Sampai dia itu yang ketakutan, buka pintu ketakutan, apapun dia itu merasa kayak merasa nggak percaya diri sekarang ini. Nah, jadi buat kalian nih yang mempunyai pengalaman buruk, trauma seperti Risma, kalian mungkin dikhianati, ditinggalin, atau hal-hal lain yang membuat mental kalian itu down dan menyebabkan sakit pikiran, ya, silakan menghubungi Madam Suki. Ya, jadi infonya ada di www.madamsuki.com. Finally, begitu aja. Terima kasih udah mampir ke sini. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. I love you.